Sorry Tian. Iya, ke mana? Besok ketemu buat laporan di BP rumah kok. Besok gue bisa sih, tapi jangan di BP rumah. Iya. Di siapa ke rumah kok? Joy kok. Oh, di Joy nyampe su. Jam berapa ya? Jam terserah lusa. Baik kok. Jam 4 sah supaya. Oh iya, balik. Dah. Oke. Dah. I know you told your friend you're not okay. Hai sahabat literasi. Kali ini yang akan menyampaikan etika di saat menerima telepon. Sering kita lupakan. Siapa menelpon, siapa yang menutup terlebih dahulu. Nah, sahabat literasi, beri kesempatan dua kali deringan. Hal tersebut dapat memberi space atau waktu sang penelpon di ujung telepon untuk mempersiapkan diri. Di saat akan berbicara dengan kita, walaupun memang dia yang menelpon. Nah, sahabat, di saat menerima telepon, jangan langsung nyerocos. Biarkan sang penelpon berbicara dan menyampaikan. Apa maksudnya ia menelpon kita? Karena orang yang menelpon tidak akan sembarang menghubungi kita jika tidak penting. Dan sela waktu atau space waktu akan ia berikan kepada kita untuk menjawabnya. Satu hal yang sangat penting, ingat. Selesai menelpon, biarkan sang penelpon menutup terlebih dahulu teleponnya. Kita menunggu. Hal tersebut sangatlah pantas dan beretika.